Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa bilang salah satu lapaknya si Babe spesialis Jala Sutra dan juga spesialis padar besi termurah, terlengkap yang ada di Jatinegara. Seperti apa keseruan di sini, kita langsung ke pemain aja, kita acak-acak lapaknya. Oh. Beliau lagi moles-moles berharap jinnya keluar, nanti permintaan dua permintaan ya. Tuh, permintaan pertama Ben Sugi ya. Umur panjang ya. Amin. Amin. Tapi Pak De sebenarnya spesialis batu akik, tapi kalau make nggak cocok ya Pak De ya? Nggak cocok nih. Iya, nggak cocok. Kok ya masalahnya ya? Kok iso ya? Masalahnya nggak senang. Oh iya, tapi senang duitnya tak ya? Senang duitnya. Ya podo. Podo. Alalalalalala, ya wis Pak De, aku harus munggahnya sih ya. Lagi kok bisa ada ombanannya gitu? Oh iku nggak bandul nih. Oh iya, nih teman-teman dia usah repot pakai bandul. Tuh, sudah tinggal pakai. Udah gitu karetnya kayaknya elastis Pak De ya? Iya. Iki lah misalnya wis dimbani kau yang ini piro deh? Ah, aku murah paling 50 ya kan. Seket lo, ra nyampe 100 lo semene iki. Iya. Mantep iki pokoknya. Iki podo? Podo. Lah, seket iki podo, iki murah tenanan iki lo. Lah misalnya golek iki nang kali ora jelas iki ora nemu ya. Ora ono, pokoknya langsung mrene wae. Ya, Jatinegara kita buka tiap hari. Tapi kalau misalkan mau kesini, hubungin dulu Pak De. Takutnya Pak De lagi pulang kampung. Karena Pak De kalau banyak duit pulang kampung. Banyak tapi pulang kampung. Nah, iku giliran Pak De mulai kampung, De pada merene yo. Merene. Lah, saya iki buka ora rene yo piye yo? Buka ora rene. Ora rene piye? Berarti. Tuh teman-teman ini yang gelang. Tuh tinggal pakai ini. Di saya aja masih ada dua ini, saya senam pakainya, jadi saya nggak jual. Makanya kalau teman-teman mau beli kesini. Nah, aku rata ada lagi, aku pokoknya aku tak nggak. Nah, ini wis ukuran jumbo, no, ini. Ini kira? 60. Nah, ini gede, gede ini pokoknya. Midak. Oh, gede banget ini kayak awakku ya. Iya, kayak, aku juga tinggi. Kayak awakku ya. Nih anak yang cilik-cilik iki. Cilik-cilik semene piro, Di? Wah, murah 30.000. Iya, terjangkau. 30.000 juga ada nih. Saya liatin bentuknya satu-satu ya, teman-teman tinggal screenshot aja. Kalau mau ke saya juga bisa, nanti saya bantu. Yang penting saya pas lagi ke Pak De nih, jadi saya nanti dananya ditransfer ke saya. Barangnya saya ambil, nanti uangnya saya kasih ke Pak De. Nanti ongkos kirim tanggung masing-masing. Bisa. Ya. Tuh. Jadi orang Sulawesi kemarin ngambil malah rumpet. Nah, ya iku mangkane kita pokoknya kita pengennya yang gampang aja Pak De ya. Transfer barang transfer dulu iku ya nek duitnya nyampe nek gak nyampe. Nah, ya iku ilang enggak bakal. Ya iku jenenge wong kan atine beda-beda ya De ya. Orang transfer dulu, duitnya ntar kau udah nyampe. Wah, angel itu. Angel pokoknya. Angel ya, pokoknya angel. Uang ini kan ada yang bersaudara, jadi siapapun bisa jadi oknum ya Pak De ya. Karena sensitif uang itu, sensitif sekali. Nggak jadi nggak apa-apa lah. Ya mending ngono. Iya. Orang sih. Nanya tentang transfer, barang harus transferin minta, tapi duitnya ntar. Wah, ojo, ojo pokoknya. Curhat tuh jadinya Pak De itu. Ah. Saya mau happy ke sini malah curhat dia. Ah, minum. Ora. Aku nggo banyu di. Koyo opo iki dodone iki? Ini yang badar besi semua nih ya. Iya. Ada juga yang Jala Sutra ya. Ini Jala. Ah, ini Jala Sutra. Ini bongkahan-bongkahannya nih ada nih bongkahan-bongkahannya nih. Ini bongkahan-bongkahannya nih teman-teman. Kita kasih berapa nih bongkahan-bongkahan, Pak De? Ah, yang kecil beda-beda itu, ada yang 50, ada yang 40. Ada 50. Oh. Tinggal pilih. Tinggal pilih ya, pilih ya, ada 50 dan 40. Ini lapak badar besi dan Jala Sutra termurah. Termurah sejagat raya, tidak ada lagi yang lain, cuma ada di sini. Makanya kita update nih. Beda-beda ya bentuknya.
celengannya dikeluarin semua sama dia, mamae. Lah iki koyo opo iki, Dik? Hah? Wah, koyo opo iki? Ini bagus nih. Apa itu? Ah, ini bagus katanya nih. Entah, ini bagus katanya nih tuh. Ini tinggal naik kering ya, Pak De ya? Iya, kering. Piro iki, Pak De? Kamu jual ya, minta ya. 75 aja enggak lama. Oh, aku pikir larang. Ternyata terjangkau. Tinggal naik ring pokoknya, amit. Liane, liane. Ono liane. Apa nih liane? Liane iku lho, kau ono liane. Sing beda-beda bentuke ngono lho. Yang butuh tas B. Oh iya, nih. Tas B. Ada banyak ya, Pak De? Nah, tuh. Berapa kita kasih nih, Pak? 200 ya, Pak. Tas B, badar besi. Jadi teman-teman yang mau transaksi sama beliau, skemanya itu saya wajibkan dana ditransfer barang kita kirim ya. Itu skemanya. Amit. Antik nih, antik pokoknya. Jadi teman-teman yang bisa apa namanya, yang bisa langsung datang, lagi datang langsung aja ke sini ya. Langsung pilihannya banyak pokoknya. Kalian mau yang bahan, mau yang udah jadi ada. Nah, Pak De, nih ada juga yang begini. Apa ini? Sama itu. Oh, Jolo Sutro. Iya, dia apa ya, yang banyak orang cari justru yang begini, Pak De, dia timbul ya. Banyak itu ya, yang timbul dari kalau banyak kan ini, yang ini, badar besi. Oke, oke. Cakep ya. Cakep pokoknya. Ini juga antik nih, tuh. Ini di sini berapa nih? Hah? Ini yang begini? Itu ya 60. 60. Kalau ngambil banyak masih bisa kurang pokoknya. Ya, bisa kurang. Kita cari yang antik-antik nih. Nih ada juga nih. Ya, Bang. Biasa nih lagi ngerecokin aki-aki nih. Ini berapa, Pak De? 60.000. Jalan Sutra. Bang. Ini ada lagi yang full ya. Nih, ada yang full. Ini berapa, Pak De? 60 di sini ya. Iya. Oke, itu. Ini kenapa bisa hitam, Pak De? Oh, itu jemur itu. Oh, kepanasan akhirnya dia hitam. Iya. Oh, iya. Bisa. Yang di sini yang berapa nih hitam-hitam? Bisa kurang. Oke, siap. Ini banyak banget. Nah, ini kalau sudah naik kering berapa? Oh, itu udah 50. 50. Karena tinggal make ya. Iya, tinggal make ini 70 lagi. Tinggal pakai. Tuh, kalau mau lihat naik keringnya begini nih. Beda-beda nih bentuknya nih. Angger ini kedapi, Iya. Angger ini kedapi, ikat habis. Iya, alhamdulillah, Pak De ya. Iya. Habisin lagi, ntar tinggal ngikat lagi. Hasil dikit lah, udah. Iya dong, ya. Biar ada selisih, biar Pak De pulang kampung lagi. paling pulang kampung lagi. Iya. Dia tidak betah di lapak. Ambilin jagung. Jagung, mau panen jagung ya? Panen, tapi bisa juga. Nomornya, Pak De, mana, Pak De? Kita sebutin lagi, Pak De. Teman-teman bisa langsung hubungi nomor Pak De ya. Ya. Langsung hubungi nomor Pak De. Namanya Pak De Nario. Pak Injor. Oh, Pak Injor. Nih kontaknya teman-teman langsung aja nih. 0852 27045582 itu nomor telepon ini ya.
Ya, itu pun biasa kuna. Oh, siap. Oke, Pak De. Ya, makasih. Terima kasih banyak sudah diizinin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin berkah, rame. Pak De jaga selalu kesehatan amin, ya. Terima kasih banyak ya. Kalau Pak De sehat, saya juga senang. Ya. Karena Pak De selalu siap mensupport perbatuan Indonesia. Sukses selalu ya. Oke, salam tutup panci melayang. Oke, sahabat yang itu tadi ya, seri pesan di salah satu lapak Pak De. Bagi teman-teman yang ingin merapa, silakan langsung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, terima kasih. Nah, sehat selalu Pak De ya. Amin.